Assalamualaikum bunda dan sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita akan membuat asam padeh ikan tongkol yang enak dan praktis, yang caranya mudah saja. Hari ini kami akan bagikan resepnya untuk anda semua. Adapun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat asam padeh ikan tongkol adalah sebagai berikut ini. Tentu saja bahan utamanya adalah 1 ekor ikan tongkol yang berukuran besar, kemudian 1000 ml air atau sama aja 1 liter air, kemudian 1 sendok makan air jeruk nipis, lalu 2 batang serai yang sudah digeprek. Selain itu, bahan yang dibutuhkan lainnya adalah 4 lembar daun jeruk, lalu 1 lembar daun kunyit. Dua biji asam kandis, lalu minyak goreng secukupnya saja. Kemudian 2 sendok makan garam, lalu sedikit gula dan penyedap jika diperlukan. Begitu, ini adalah bumbu halus yang dibutuhkan untuk membuat resep ini. 100 gram bawang merah, kemudian 8 siung bawang putih, kemudian 100 gram cabai merah besar dan 2 ruas lengkuas. Tiga butir kemiri dan 2 ruas kunyit. Berikut ini adalah cara memasak asam padeh ikan tongkol yang bisa bunda dan sahabat-sahabat bikin sendiri di rumah. Ya, kami akan memberitahu cara memasaknya. Bersihkan dan potong-potong ikan tongkol, lalu lumuri dengan air jeruk. Diamkanlah selama sekitar 15-20 menit. Haluskan bumbu-bumbu bawang merah, bawang putih, lengkuas, kemiri, kunyit, cabai besar. Tumis bumbu halus tersebut sampai berubah warna. Lalu masukkan batang serai yang sudah dimemarkan. Tambahkan air, lalu masukkan daun jeruk dan daun kunyit. Rebus hingga mendidih. Masukkan ikan hingga semua terendam dalam kuah cabai. Masak dengan api kecil hingga air menyusut dan kuah agak mengental. Masukkan asam kandis, asam gula, dan penyedap secukupnya. Aduk sebentar, lalu tes rasa. Angkat dan sajikan bersama nasi putih hangat dan sambal hijau. Baik, silakan dicoba dan selamat mencoba resep asam padeh ikan tongkol enak yang sederhana dan praktis ini. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe ya bagi yang belum, untuk mendapatkan informasi resep-resep masakan berikutnya. Itulah dia resep asam padeh ikan tongkol enak dan praktis yang bisa bunda dan sahabat bikin di rumah. Jika suka, silakan like, comment, share, lalu subscribe di channel YouTube Ami Okta. Baik, silakan dicoba dan semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton.